Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala wa la hawla la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiu hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antikna bil huda. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu di kurang lebih satu minggu dari bulan Ramadan. Pada kesempatan yang barokah dan mulia sore hari ini di masjid yang berkah ini, Masjid At-Taqwa, izinkan saya ingin menjelaskan sedikit tentang puasa dalam sudut pandang tasawuf yang saya beri tema puasa asyik menurut orang sufi. Yang pertama, ayat tadi yang saya baca cukup terkenal dan hampir tiap hari dibawakan oleh para penceramah di mana saja. Poin yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil mereka dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemarilah, datanglah kepadaku. Aku ingin memberi hadiah kepadamu. Hadiah terbaik. Dan hadiah ini langsung aku berikan dariku langsung. Tidak melalui tangan malaikatku, tidak melalui tangan duta-duta cintaku, yaitu para rasul, tidak melalui tangan orang-orang soleh, kaum mukminin dan mukminat, tetapi langsung dari tanganku. Hadiah ini adalah puasa. Maka puasa adalah ikatan cinta antara Allah yang maha cinta, Al-Habib, Al-Mahbub, Sang Tuhan maha cinta, Sang Tuhan maha asyik, memanggil kekasih-kekasihnya. Maka yang bisa berpuasa, yang kuat berpuasa hanya pecinta. Sekali lagi, yang kuat puasa hanya pecinta. Karena itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman berarti orang yang beriman, tanda keimanan adalah cinta. Orang dikatakan beriman berarti hatinya penuh dengan cinta. Kalau hatinya masih ada kebencian kepada siapapun, kepada apapun, maka dia bukan orang yang beriman. Maka dia bukan pecinta. Orang yang berpuasa adalah, sekali lagi, orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang hatinya penuh dengan cinta. Dan tanda kecintaan adalah taat mutlak, tunduk mutlak. Ada anak kecil, mungkin anak segini berpuasa, kuat berpuasa, bukan setengah hari, bukan sampai zuhur, sampai maghrib. Kenapa? Karena dia nurut sama orang tuanya, ngikuti orang tuanya. Orang tuanya pada berpuasa,
ingin nanti pas buka duduk bareng sama keluarganya, sama ayahnya, sama ibunya, sama kakak-kakaknya. Dasarnya nurut. Nah, ini adalah tanda cinta meskipun dia belum paham kenapa harus berpuasa. Tapi karena dilakukan dengan senang hati, kuat. Tapi nun jauh di sana ada seorang yang kuat, anak muda yang kuat secara fisik, tetapi justru tidak berpuasa, merokok di tengah jalan lagi. Sudah enggak berpuasa, tidak mau menunjukkan dirinya sedang tidak berpuasa. Apakah anak muda seperti itu tidak mau dengan anak-anak kecil yang berpuasa? Nah, inilah iman. Di sinilah beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Ma'asyiral shaimin was shaimat rahimakumullah. Jadi sekali lagi, puasa poin yang pertama hanya bisa dinikmati dengan orang yang hatinya ada iman, hatinya ada cinta. Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran muslim, dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa manusia terdiri dari badan dan ruh. Badan dan ruh. Badan menuntut selalu ingin makan, selalu ingin minum. Tetapi ruh tidak. Bahkan dalam suasana sangat bahagia atau sangat sedih, kata beliau, seseorang bisa gak nafsu makan. Contohnya, seorang ibu yang sedang menghadiri pesta anaknya, baik pesta pernikahan atau pesta apapun, dari pagi melayani tamu, kesana bergerak sepanjang hari, kesana kemari, ya kan? Sampai siang ditawari makan, nanti dulu. Sampai malam, ya kamu makan sedikit biar gak masuk angin, nanti dulu, aku gak nafsu makan. Saat dalam suasana sangat senang, biasanya seseorang gak nafsu makan karena berada pada puncak cinta, karena berada pada puncak kesenangan, gak nafsu makan. Sebaliknya, waliyadu billah la samihallah, mungkin sebagian kita mengalami itu. Ketika kita berada dalam suasana duka, ketika hati sedang sedih, ketika seseorang misalnya la samihallah ditinggal mati oleh orang tuanya, dari pagi dia mengurus jenazah orang tuanya, malamnya sibuk menerima tamu-tamu, tahlil dan lain sebagainya, maka enggak nafsu makan. Hidangan apapun disediakan di depannya, enggak nafsu makan dia, karena berada pada puncak kesedihan. Nah, inilah bukti bahwa dalam suasana sedih atau dalam suasana bahagia, manusia bisa meninggalkan makanan dan minuman. Nah, kita di bulan Ramadan, tentu kita berada dalam, ruh kita berada dalam suasana ceria. Ruh kita berada dalam suasana bahagia. Karena itu kita dengan senang hati melakukan puasa. Karena dilakukan dengan cinta, gak tiap hari, gak tiap saat kita lihat jam. Nah, jam berapa? Kapan maghrib? Kapan beduk? Karena bagi pecinta waktu berjalan begitu cepat. Tetapi kalau Anda duduk bersama orang yang Anda benci, di satu rumah duduk bersama orang yang tidak disukai, satu menit seperti 1000 menit. Duduk bersama orang yang tidak kita sukai, yang tidak satu frekuensi hatinya dengan kita, 1 menit seperti 1000 menit, bahkan lebih daripada itu. Nah, segala sesuatu kalau dilakukan dengan dasar cinta, dasar asyik, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan menyenangkan. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada bulan puasa ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan tidak terbatas. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, "La yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'du wa huwal 'azizul hakim."
Surat Fatir ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat bagi manusia, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun. Di bulan Ramadan ini rahmat dibuka seluas-luasnya. Dari hari pertama Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya dengan pandangan cintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Allah memanggil mereka dengan sebutan ya ibadi. Hei hamba-hambaku, hei kamu penjahat, hei kamu koruptor, hei kamu pemabuk, hei kamu pezina, hei kamu, kamu dan kamu, datanglah kemari. Aku ingin memelukmu, kata Allah. Aku ingin berbagi kepadamu. Aku ingin mengekspresikan cintaku kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai orang-orang yang melampaui batas, kemarilah, kemarilah. Seluruh dosamu aku akan ampuni kalau kamu kembali pada bulan yang suci. Karena itu kenapa disebut dengan Ramadan? Ramadan dari kata Ra'mi'udhan, Ramad. Orang Arab menyebut kalau sesuatu dibakar dan gak ada sisanya itu namanya Ramad. Kalau ada sisanya namanya Haraf, Harakah, bakar. Seperti Anda bakar dan masih ada abunya. Ya, seperti arang begitu, masih ada sisanya. Betul dia sudah terbakar, tapi masih ada sisanya. Ketika Anda melihat, Anda bilang, ini tadi ada yang bakar, karena masih ada debunya, karena masih ada abunya. Tetapi Ramadan, orang kalau betul-betul berpuasa, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah, tidak ada sisanya. Sehingga nanti begitu Ramadan selesai, kayaumin waladatu ummuh, seperti hari pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Sehingga nanti di hari akhir dipanggil orang-orang yang berpuasa, diserahkan kitab amalnya. Khudz kitabak, ambil kitabmu ini. Ketika dilihat oleh orang itu kaget. Punten Gusti Allah, saya Asep. Saya enggak sebagus ini catatan amal saya. Dari mana semuanya? Saya pernah begini, saya pernah mabuk, saya pernah zina, saya pernah mencuri. Kok enggak ada semua? Apa dijawab oleh malaikat? Dijawab oleh malaikat, "Hei Asep, itu seluruh keburukanmu semua dihapus karena engkau pernah berpuasa sepanjang hidupmu cuma satu kali. Cuma satu kali kamu pernah berpuasa." Tapi puasamu itu adalah puasa terakhirmu. Karena kamu berpuasa karena Allah, sholatmu karena Allah, ibadahmu karena Allah, kamu betul-betul taubat, maka seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah salah ketika menyerahkan catatan amal seseorang. Ini keagungan bulan Ramadan. Ma'asyiral shaimin wasyaimat rahimakumullah. Tetapi kebanyakan kita enggak paham tentang kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali muridnya Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, coba punten saya ingin tahu bahasa binatang. Ingin saya mengerti bahasa binatang." Ya. Kata Nabi Sulaiman, "Punten panjenengan tidak mampu, nanti panjenengan enggak sabar." Maksa, maksa-maksa akhirnya dikasih oleh Nabi Sulaiman, panggil, tiuplah. Mengerti bahasa kucing. Mengerti bahasa kucing. Akhirnya ada dua ekor kucing di rumahnya sedang ngobrol, dia paham. Setelah mendapatkan mukjizat dari Nabi Sulaiman, dia paham ada kucing. Dua kucing ini sedang ngobrol, didengerin sama dia. Kata dua kucing ini, "Kita hari ini gak ada makanan." Kata kucing yang satu, "Sabar, nanti di rumah ini ada ayam yang mati. Nah, waktu mati sisanya kita makan."
Orangnya dengar, wah ayam saya mau mati. Ayamnya diambil duluan, dijual ke pasar. Dua, kucingnya ngobrol lagi, waduh kita gak jadi makan ayam. Kenapa? Karena ayamnya sudah dijual oleh yang punya. Kemudian kata satunya, jangan khawatir, besok kambingnya mati dan nanti kita makan dari sisaan kambing itu. Dengar juga sahibul bait, orang yang punya tadi, yang punya rumah tadi, dengar, paham, kambingnya dijual, jual, untung dia. Kucingnya ngobrol lagi, wah kita gak bisa makan apa-apa ini. Sudah tenang, rezeki dari Tuhan. Nanti yang punya rumah bakal mati. Nah, nanti ada acara tahlilan, kita makan dari sisaan-sisaan itu. Wah orangnya bingung lah ya, mau dijual kemana. Buru-buru dia datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Allah, gimana ini? Saya kata di kucing itu ngobrol bahwa saya akan mati dan ini nanti makan dari hasil makanan saya gimana? Nah kan sudah saya bilang, kata Nabi Sulaiman, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan sabar, kamu maksa mau dengerin bahasa binatang, ya kan? Ya sudahlah, kamu siap-siap aja, ya, banyak bertobat kepada Allah. Lah ini menandakan bahwa Nabi Sulaiman ingin mengatakan kepada orang itu, kalau kamu tadi tidak jual binatang-binatang itu, binatang-binatang itu akan menjadi tumbal bagi keselamatanmu, tumbal bagi kesejahteraanmu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingin menghilangkan dari kamu bencana, musibah. Tapi kamu kepinter, kamu merasa lebih pinter dari Gusti Allah. Kamu ingin mengubah takdir, ya, ini akibatnya. Nah, ini pelajaran bagi kita, hadirin as-sohimin was-sohimat, bahwa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu luas. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala itu tak terhingga. Tetapi karena kejahilan kita, karena kebodohan kita, kita tidak tahu. Kita selalu mencoba untuk memberontak kepada Allah Subhanahu.